So, bersama saya lagi Intan, video kali ni agak berbeza sikit dengan video-video yang sebelumnya. Sebab kami akan unboxing dan review PC terbaru, hadiah dari bos kepada Team Squalet. Excitednya! Okay, sekarang jom kita unboxing dengan Mudrik, designer kita. Untuk pengetahuan, PC ini didatangkan dengan prosesor Intel i7-14700KF, prosesor yang sangat hebat dengan latest generation iaitu generation yang ke-14 dengan 20 core, 28 thread dengan base clock 2.5GHz dan boleh boost sehingga 5.6GHz. Dan dengan prosesor power macam ni, mestilah performanya laju dan takkan mengecewakan. Untuk cooler, CPU ini menggunakan jenis air cooler dari Dark Flash Dark Plus Air Cooler ARGB. RAM pula pakai 32GB 6000MHz dari PNY dan 1TB SSD jenis NVMe Gen 4, ditambah dengan grafik kad jenis MSI Ventus GeForce RTX 3060 12GB. Dan untuk power supply pula, ia menggunakan jenis iGo AX 750 Full Modular 80 Plus Gold 750W. Secara keseluruhannya, PC ini memang sangat hebat, terutamanya bagi kerja-kerja editing dan coding. Dari segi design pun memang cantik dengan fan yang ada lampu RGB dan ada beberapa mode yang kita boleh adjust tau. Macam? Power tak power? Apa lagi yang korang nak tahu pasal PC ni? Komen dekat bawah, okey?